16 motosikal dan sebuah kereta hangus dalam kebakaran di kawasan parkir Blok A, Pangsapuri, Saujana Damai, Bain Lepas, Pulau Pinang awal pagi tadi. Kejadian berlaku jam 1 pagi ketika kebanyakan penghuni Pangsapuri tersebut sedang tidur. Letupan kuat menyebabkan penduduk terjaga dan bergegas turun. Menurut salah seorang pemilik kenderaan yang terbakar, Mazuki C. Muhammad, 39 tahun, pada mulanya mereka menyangka ada rumah terbakar di tingkat 1. Namun terkejut apabila melihat api marak di kawasan letak kereta. Beberapa penduduk cuba memadam kebakaran dengan alat pemadam api namun gagal kerana api menyambar begitu cepat. Mangkit dengar orang panggil yang kita terbakar. Terbakar, lepas tu turun-turun. Tak turun lagi. Tengok, lari tingkat 6. Tengok, asap lah. Lepas tu, tak tahu kata kereta yang terbakar. And then, tengok asap, bukan yang tingkat 1, bawah sekali. Patah balik lah, ambil kunci kereta. Lama-lama tengok kereta terbakar lah, tak buat apa. Itu lah, nak buat pun. Okay, waktu tu memang semua dalam keadaan panik. Kemudian, semua orang yang ada kat sini turun. And then, tengok, ini dah jadi satu kebakaran dan aku tahu besar juga lah. And then, tiba ada letupan apa semua. Motor saya pun dah betul-betul hancur juga lah. Motor legenda. Menurut jurucakap Balai Bomba dan Penyelamat Bayan Baru, punca kebakaran masih dalam siasatan.